Dato' Sri, sepanjang tempoh ni ada tak polis menerima laporan mengenai 3A? Untuk Selangor ada tak? Setakat ni untuk Selangor tak ada. Ya, mungkin selepas kes yang lepas-lepas yang kita dah bagi amaran, bukan saja polis bagi amaran, Sisi Diraja pun ada banyak bagi amaran sebagainya. Saya rasa dah tak ada itu, ada. Alhamdulillah. Kita harap benda ini berterusan lah, sehingga habis election nanti ya. Sehingga habis pengundi 12 Ogos ini, kita harap tidak ada isu kerana 3R yang dibangkitkan oleh ahli-ahli politik, tak kira lah pada politik sebelah mana, kan, dua belah pihak, kan. Jangan mengeksploitasi dengan menggunakan isu-isu 3R dalam kempen ni. Kalau ada, kita akan tindakan tegas.